Korban itu tanda cinta. Cinta. Orang yang cinta, tak fikir dah. Tak fikir dah diri dia. Yang dia fikirkan yang dia cinta. Kalau cinta betul ni, demam pun boleh bangun. Bila kekasih mai, dia kekasih panggil. Cinta sama kita lah. Al-Imam Haddad, beliau demam beliau ni sampai bila malam, selimut dengan selimut yang paling tebal. Panas kuat. Berhari-hari, berminggu-minggu, demam tak lega. Kan ada orang demam lama-lama kan, Imam Haddad diuji oleh Allah. Tapi bila sampai waktu Qiyamulail, 3-4 pagi, buang selimut. Ambil wuduk, macam biasa. Allahu Akbar. Habis Qiyamulail semua, habis main ibadah. Ni apa ni? Cinta. Cinta. Orang yang mengantuk bila cinta ni, oh boleh hilang mengantuk. Oh, mengantuk tak kisah, sakit tak kisah, semuanya. Kerana yang dia cinta. Tapi bagaimana kita boleh sayang duit kita? Sedangkan kita kata kita cinta Allah. Macam mana? Macam mana kita boleh sayang masa kita, rehat kita, sedangkan kita kata Allah kita cinta? Kita kena rasa malu. Allah malunya. Adhan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gilah apa semua. Tidur sikit lagi. Rehat dan tidur itulah yang kita utamakan. Tapi kita kata kita cinta Allah. Muhasabah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada malam ini dalam majlis ilmu kuliah Maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga pada malam ini sudah masuk kepada telah masuk pada waktu yang sangat besar, yang sangat agung. Saat pengampunan, saat mustajab, saat Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat. Iaitulah dan saat kecewa dan menangisnya syaitan, iblis. Iaitulah saat disebut sebagai hari Arafah. Kita dah masuk malamnya dan esok harinya. Inilah hari yang Nabi SAW pernah dulu berwukuf di Arafah. Nabi SAW tiba-tiba senyum. Senyum. Para sahabat kata, "Ya Rasulullah, afhamlah. Kenapa engkau senyum?" Kata, "Aku senyum kerana aku sedang melihat syaitan ataupun iblis ambil pasir, taburkan atas kepala." Kerana apa? Sedih, kecewa. Hari Arafah itu hari yang Allah ampunkan dosa-dosa para hambanya. Bukan sahaja mereka yang wukuf di Arafah, insyaAllah mudah-mudahan kita juga yang menghidupkan hari Arafah dengan ibadah pada Allah SWT, khususnya puasa. Yang kelebihannya akan diampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Berbeza puasa hari Arafah dan puasa hari Ashura. Hari Ashura, 10 Muharram, siapa yang puasa, diampunkan dosa setahun, dia panggil. Setahun yang lepas. Betul nak kalau ada ustaz, kalau saya terlupa, betul lah. Ada terlupa ke apa, ustaz yang tak tolong tegur lah. Kadang besarlah, tak tahu pun nak ingat kadang tu. Okay. Jadi, Ashura, setahun yang lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, puasa Arafah, siapa yang puasa, akan dihapuskan, diampunkan dosa 2 tahun. Dosa dimaksudkan di sini dosa-dosa kecil. Dosa besar berhajat atau perlu kepada taubatan nasuha. Okey. Dan mereka yang hari Arafah ini berpuasa taubat nasuha pula. Sudah pastilah akan bersih sebersihnya dari dosa kecil dan dosa besar. Tambah-tambah menjaga pula diri sampai tahun yang akan datang, setahun lagi. Berada dalam keadaan menjaga daripada dosa besar, akan berada dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapakah puasa hari Arafah jadi 2 tahun? Puasa Ashura 1 tahun diampunkan. Arafah 2 tahun. Ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka lah. Allah Sallallahu Muhammad. Kerana puasa hari Ashura itu diambil daripada amalan mereka-mereka yang mengikuti Nabi Musa AS. Iaitulah mereka Bani Israel
yang bersyukur, bergembira di hari yang selamatnya Nabi Musa AS dan pengikut beliau Bani Israel daripada Fir'aun. Peristiwa Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Jadi 10 Muharram kejadian ini berlaku menjadi suatu peringatan ataupun hari yang mereka memperingatinya, mereka berpuasa. Sebab itulah Rasulullah datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa hari Ashura ataupun 10 Muharram. Maka Rasulullah buat. Karena Rasulullah kata, kami ini lebih berhak kepada Nabi Musa. Atau kami lebih berhak untuk mensyukuri hari Nabi Musa selamat ataupun hari kemenangan Nabi Musa AS. Tetapi Nabi tunjukkan sunnah pada kita untuk mulakan sehari sebelumnya. Ambil 9, kemudian 10. Okay, sunnah macam tu. Tetapi hari Arafah, ini bukanlah contoh daripada Nabi atau Rasul terdahulu atau Bani Israel. Bukan amalan Bani Israel. Tapi ini memang daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi Muhammad sendiri. Puasa hari Arafah. Maka diampunkan dosa 2 tahun. Hikmah sebaliknya, kata ulama, Allah nak menunjukkan Nabi Muhammad itu sentiasa lebih. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'alal ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah firman, rasul-rasul ini kami lebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Tak sama darjat, kelebihan dan sebagainya. Ada yang bercakap dengan Allah, ada yang berkata-kata dengan Allah, dan ada yang ditinggikan darjat. Kalau disebut dalam kitab Imam Qadhi Ayyad, kitab Syifa, dimasukkan pandangan-pandangan ulama, sebahagian mengatakan wa rafa'a ba'dahum darajat ini adalah Nabi Muhammad SAW, kerana Allah telah tinggikan darjat Nabi Muhammad lebih dari semua Nabi dan Rasul, paling tinggi darjat dan paling banyak mukjizat, dan semuanya Allah berikan kelebihan yang paling hebat itulah kepada Nabi Muhammad SAW. Tak apalah. Maka Allah nak tunjuk sebalik syariat itu ada juga maksud, ada rahsia dan sebagainya. Maka yang Nabi asaskan atau yang Nabi buat digandakan jadi 2 tahun. Setahun lepas, tahun akan datang diampunkan yang dipanggil pengikut Nabi Musa yang memang sudah ada puasa sebelum datang Nabi Muhammad, ini setahun. Nabi dilebihkan 2 tahun. Nak menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW atas Nabi Musa AS. Inilah pemimpin para Rasul, Sayyidul Anbiya wal-Mursalin. Dan semua Rasul dan Nabi mengakui kelebihan Nabi Muhammad ini, sehingga semua, bahkan mereka semua diperintahkan oleh Allah, berjanji untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan menolongnya kalau Nabi ini, Nabi Muhammad, muncul di zaman mereka, para Anbiya, para Rasul. Tak apalah. Itu ringkah-ringkah macam tu. Laju-laju macam tu, minta maaf lah. Kalau tak apa nak faham ke apa, minta maaf. Kerana saya cakap laju sikit. Kadang-kadang apa makcik-makcik kata, ustaz cakap slow sikit. InsyaAllah kita cuba. Jadi dan malam ini sebenarnya ada tajuk tentang korban dan ringkah-ringkah lah kuliah maghrib ni. Tentang tajuk tentang apa yang kita korbankan. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sinonim atau berkait rapat dengan peristiwa besar, iaitulah korban Allah Sallallahu Muhammad. Dan kita semua sudah tahu tentang korban ini, sejarahnya panjang sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Korbannya Habil dan Qabil. Habil korbankan kibas yang beliau sayangi, beliau pelihara dari sejak kecil. Baby lagi kibas tu. Disebut dalam kitab tafsir. Di antara tafsir Ibn Kathir menceritakan riwayat-riwayat tentang bagaimana hubungan Habil dan juga kibas ini. Binatang peliharaan beliau. Menjaga kasih sayang. Yang inilah yang beliau korbankan untuk mengutamakan Allah, untuk menzahirkan beliau lebih kecintaan kepada Allah itu lebih mengatasi lebih dari segala-galanya. Dan Qabil korbankan
tanaman gandum milik beliau dan Allah menolak. Kerana beliau memilih yang gandum, biji gandum yang kurang elok untuk dikorbankan. Jadi ini perbezaan korban mereka. Dan Allah menerima hanyalah daripada korban orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlanjutan peristiwa korban ini sehinggalah zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Dua peristiwa korban ini berkait dengan berkorban yang paling disayangi. Habil korban yang paling disayangi, kibas. Bukan kibas dia pi beli ke orang ke, bukan dia pi ambil ke orang bagi ke, tak. Jadi kibas ni dia pelihara sendiri, besarkan sendiri. Macam kita pelihara kucing itulah. Walaupun kucing tak boleh makan lah. Okay. Tapi kita sayang binatang peliharaan kita. Masya Allah. Ha? Nah, jadi, paling sayang. Kemudian Nabi Ibrahim, korban yang paling sayang. Itulah anak pertama beliau. Yang beliau berdoa sampai umur 86 tahun ke 87 tahun. Baru Allah bagi permintaan beliau, Rabbi habli minas salihin. Seperti yang Allah firman dalam surah As-Saffat ayat 1. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kurniakan aku, beri kepada aku seorang anak daripada kalangan orang soleh. Nak anak soleh. Dan kalau kita mengkaji, anak soleh lah anak yang paling bermanfaat. Anak yang tak soleh tidak beri manfaat. Khususnya di alam akhirat bagi seorang ibu dan juga ayah. Satu Nabi sebut, anak soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Yang tu yang memberi manfaat. Tiga perkara lah. Sebut dalam hadis kan. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah atau wakaf yang dibuat. Dan anak yang soleh. Okay, walaupun anak soleh ini, anak yang bukan tinggi sijil ataupun pekerjaan dan sebagainya. Tapi dengan menjadi anak yang soleh, itulah anak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin. Allah Subhanahu Muhammad. Kita lihat, kita ambil pengajaran, ambil iktibar daripada para anbiya, para rasul, khususnya Nabi Ibrahim, yang beliau sangat sabar. Orang Kedah kata sabar sungguh lah. Sabar sungguh. Dekat Kedah sikit lah. Jadi, sabar. Kenapa? Nak anak tak dapat. Tapi teruskan doa. Bayangkan 86 tahun atau 87 tahun, umur beliau baru dapat anak. InsyaAllah. Daripada isteri kedua beliau, nama Siti Hajar. Dan bila lama dah nak anak, dapat. Inilah yang paling dia suka, gembira. Dan anak inilah paling dia sayang. Jadi kalau kita baca tafsir, ada perbahasan sebahagian ahli kitab atau mereka daripada agama lain lah. Seperti dia panggil agama, dia panggil Allah sana, orang Yahudi lah. Mereka membahaskan Nabi Yaqub yang pertama kan Nabi Ismail. Dan memang ada perbahasan daripada kalangan ulama kita lah. Tapi yang kuatnya adalah Nabi Ismail anak pertama, bukan Nabi Yaqub. Berdasarkan beberapa ayat Quran. Kita tak baca lah, nanti panjang lah. Jadi ringkasnya, anak paling sayang. Dan kebiasaannya anak pertama itulah anak yang paling diraikan dan anak yang paling sayang. Anak pertama. Allah tak suruh korbankan anak kedua, iaitu Nabi Allah SWT Ishaq. Ishaq anak? Tidak lah. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq lahir selepas Allah SWT Nabi Ismail dilahirkan. Berapa lama tu? Pelbagailah. Ada panggil riwayat tentang berapakah umur atau perbezaan kedua jarak kelahiran kedua ini. Salah satu kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tafsir Ibnu Katsir ada sebut juga satu riwayat Nabi Ibrahim dapat anak pertama Nabi Ismail umur 86 tahun. Ada kitab lain saya baca 87, tak apalah. Dan bilakah dapat anak kedua? Ketika Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Berapa tahun tu? Kita boleh kira lah. Kalkulator ke ataupun macam-macam lah cara kira kita tu.
87, 86 dapat anak pertama. Umur 99 dapat anak kedua. Dan umur 175 wafatnya Nabi Ibrahim. Ibrahim dia tak panjang macam Nabi Adam sampai 1000 lebih sedikit. Nabi Ibrahim sampai 100 lebih sikit saja. 100 lebih, lebih kurang satu riwayat sebut 175 tahun wafat Nabi Ibrahim. Okey. Maksudnya boleh katakan pertengahan ataupun nak hujung juga umur beliau dapat anak. Masya-Allah, ini satu yang luar biasa. Jadi ini perbezaan kelahiran kedua inilah anak-anak Nabi Ibrahim. Dan kebiasaan anak pertama lah pada orang sayang. Cukup kita tengok kita. Bagaimana persiapan kita untuk menyambut anak sulung? Dan bagaimana persiapan kita menyambut anak yang seterusnya? Kebiasaan yang sulung itulah kita sambut betul-betul. Kita sambut betul-betul lah. Ini pasal Kedah lah, minta maaf lah. Nah. Tak pandai cakap KL lah. Nanti pergi kot lain. Lah. Ya. Yang itulah yang paling tu. Macam pengalaman kita lah nak anak pertama dapat. Masa nak menangis ni, bila tengok ni. Tahan ni nak menangis. Terharu. Dapat anak. Masya Allah. Ha? Yang pertama tu kita jaga sungguh, beli macam-macam. Allah SWT Muhammad. Bukan kita tak adil dah. Maksudnya, biasa perasaan biasa. Anak pertama. Sebab itulah Allah pilih anak pertama, bukan anak kedua. Ini secara kita-kita dia bahaskan macam itulah. Kalau anak kedua, ya sayang. Nabi Ibrahim sayang. Tapi beza dengan yang lama tunggu dah ni, dapat tiba-tiba. Habasyarnahu biwala min halim. Allah firman kan. Dalam surah As-Saffat juga ayat 101. Kami beri khabar gembira kepadanya, iaitu Nabi Ibrahim, dengan kelahiran dengan seorang anak yang sangat sabar. Penyabar sungguh. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad. Maka Allah SWT dalam sejarah korban ini perintahkan yang paling sayang itulah yang dikorbankan. Yang paling cinta itulah yang dikorbankan. Masya Allah. Allah SWT Muhammad. Bahkan sebenarnya Nabi Ibrahim ini, beliau bukan saja berkorban waktu menyembelih anak. Beliau dah berkorban banyak sebelum tu. Tapi inilah di antara yang sangat besar. Korbankan anak. Beliau pernah korbankan diri beliau berdakwah kepada satu kaum di Iraq. Beliau lahir di Iraq. Dakwah. Cerita kepada mereka tentang berhala, tidak beri manfaat dan sebagainya, mudarat. Mereka marah. Mereka buat macam-macam. Dia beliau berdakwah, korbankan diri beliau, letakkan diri beliau untuk ikut perintah Allah, menyampaikan risalah, untuk berdepan dengan raja yang memerintah dunia. Sultan dipanggil apa? Pemerintah yang memerintah dunia. Namrud, masya-Allah, berdepan, berhujah, dihukum, dilemparkan dalam api, tak kisah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku mati tak apa. Yang penting aku utamakan Allah SWT. Yang penting aku tunaikan apa yang Allah nak. Dahsyat, Masya Allah. Khalilullah. Bila berkorban. Bila dapat anak, Allah SWT Muhammad, dahlah dapat anak, sayang sungguh ni. Allah perintahkan pula, hantar anak dan isteri kamu ke Mekah. Tinggal di sana. Tak kata apa, ikut perintah Allah. Bawa anak isteri. Naik borak, hantar. Bila hantar sana, terus naik borak nak balik ke Baitul Maqdis. Tak cakap apa, sepatah tak cakap. Seolah ini Allah suruh buat saja. Jangan kata apa. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah untuk terangkan. Tapi nak didik isteri beliau, nak didik keluarga beliau, yang Allah perintah, diam, buat. Masya Allah, ha? Ini betapa patuhnya Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, Allah firman. Nabi Ibrahim ni dia nabi yang benar dia panggil, ya. Masya-Allah. Semua yang datang dari Allah. Buat terus. Masya-Allah. Jadi Nabi Siti Hajar tanya. Siti Hajar macam pelik sedikit. Pasal apa Nabi Ibrahim buat macam ni? Anak kecil lagi. Anak ni yang dia minta selama ni dapat, tapi tinggal dekat lain. Tinggal bagi isteri jaga balik. Tinggal pula tempat yang kering kontang dan sebagainya. Tidak ada sumber air. Allah SWT Muhammad. Maka
Kata Siti Hajar, yang abang buat ni, yang kau buat ni wahai suamiku, Allah suruh kah? Perintah Allah kah? Sepatah dia jawab, naam. Tak kata, tu lah nak buat macam mana Allah suruh nak. Kena buat jugalah. Kalau ikut kan, tak mahu nak buat tapi kena buat lah. Itu kita. Ulah kot ni. Syarah kot ni. Okay. Naam. Terus balik. Kata Siti Hajar, kalau ini memang sungguh dari Allah, ya perintah Allah, aku yakin Allah tak akan biarkan aku dan anak ini. Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan uruskan, insyaAllah. Korban beliau ni, tinggalkan anak dan isteri, korban, insyaAllah. Dan selepas itu ada rutinlah pi balik, pi Mekah balik Baitul Maqdis, pi Mekah balik Baitul Maqdis dengan pura. Dan anak ni dia sayang, jaga, belai. Allah SWT Muhammad. Bila sampai falamma balagha sa'ya, bila sampai umurnya, ini dalam surah Safat juga ayat 102. Ketika mana Nabi Ismail ini sampai umur Allah SWT Muhammad yang boleh buat kerja bersama Nabi Ismail. Sa'lah lah. Umur lebih kurang 7 ataupun ke 12 tahun lah, lebih kurang. Allah SWT dah boleh tolong ayah buat kerja, bantu ayah pergi sana sini dengan ayah, boleh dah. Waktu inilah Allah kurniakan mimpi. Ringkas-ringkas saya cerita, kita semua dah tahu pun, tak cerita pun, Allah perintahkan untuk menyembelih anak. Dah sayang, tinggal waktu kecil, duk main tengok, membesar depan mata, atau membesar tengok anak boleh tolong dan sebagainya, tiba-tiba kena sembelih. MasyaAllah. Tapi luar biasa Nabi Ibrahim, beliau buat. Allah suruh. Allah SWT. Dan yang hebat juga anak ini, Ismail, Nabi Ismail. Bila ayah kata, aku mimpi apa semua, aku menyembelih engkau. Maksudnya wahyu dari Allah SWT. Terus cakap, if'al ma tu'mar. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang sangat aku cintai, ayahku tercinta sebut, eh? If'al ma tu'mar. Dia panggil ayah. Kalau kita orang nak bunuh kita ataupun nak sembelih kita, nak ambil diri kita ni, kita akan panggil benda yang tidak elok pada orang tu, akan marah. Tapi Allah dah firman, anak ni halim, tak marah. So, sabar. Pujuk ayah pula, buat-buat yang disuruh. If'al ma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Engkau akan dapati insya'Allah adab dengan Allah. Tak kata aku memang sabar pun, buat je lah. Adab dengan Allah, merendahkan diri pada Allah. Tahu ini urusan besar, tahu ini adalah pekerjaan yang besar. Tak berani kata, eh saya boleh buat, sembelih lah ni, nak ambil. Itu orang tidak ada tawaduk. Nabi Ismail seorang yang halim, seorang yang tawaduk, seorang yang sabar, seorang yang akhlak, adab. Dengan ayah adab, dengan Allah adab. Tak kata apa, if'al ma tu'mar. InsyaAllah, insyaAllah saya sabar. Saya daripada orang yang sabar. Maksudnya apa? Ayah buat ayah. Pujuk ayah untuk buat. Yakinkan ayah, saya sabar, tak ada masalah. InsyaAllah. Eh, MasyaAllah. Akhirnya disembelih Nabi Ismail. Allah SWT. Ni sayang ni anak. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran. Seperti Allah firman, Allah SWT Muhammad, falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika mana dia panggil Allah SWT Muhammad, aslama kedua-dua mereka ini, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, besar diri pada Allah, patuh. Sah, ikutlah. Watallahu lil jabin, sebagian tafsir sebut maksudnya Nabi Ibrahim pegang kepala anak dia, dia hadapkan muka anak dia ke tanah. Lebih kurang dari itu kena tanah lah. Ngiring macam ni. Macam kita sembelih lembu tu jugalah. Macam ni. Kemudian dia buat macam ni kepala. Kenapa? Sedih. Tak gamak tengok muka anak. Tapi utamakan Allah. Ya, utamakan Allah. Buat tetap buat. Cuma itulah perasaan sesama hamba Allah SWT. Sedih. Okay. Tak mahu tengok muka anak kalau boleh. Sembelih.
nak buat juga ni, nak buat juga. Masya Allah. Ha? Dan akhirnya Masya Allah, Allah tukar dengan kipas. Kibah yang sangat besar. Seperti Allah firman Allah SWT Muhammad dalam Al-Quran, Allah SWT wafadainahu bidhabhin azim. Allah gantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang sangat besar. Sebagai riwayat sebut, kibas juga warna putih datang dari syurga. Dan kibas ni ada merah-merah dekat dia punya tengkuk. Sebagai menyebut, inilah kibas yang disembelih oleh Habil, Allah masukkan dalam syurga, dihidupkan kembali, duduk dalam syurga selama 40 tahun, maka rumput-rumput dalam syurga dituangkan balik untuk menjadi sembelihan Nabi Ibrahim AS. Ganti anak beliau Nabi Ismail. Masya Allah. Ha? Jadi inilah korban Nabi Ibrahim. Inilah korban Habil. Korban kita kepada Allah. Kita korban apa untuk Allah? Itu tajuklah. Kita korban apa untuk Allah? Apa korban kita? Mereka berkorban. Mereka korbankan yang paling mereka sayang. Allah SWT Muhammad. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kita menyambut perayaan Aidil Adha ini, adanya satu ibadah, dipanggil ibadah korban lah. Di situ telah menguji keimanan kita. Bagaimana untuk kita keluarkan sebahagian yang Allah beri pada kita untuk Allah SWT dan untuk kebaikan atau manfaat bantuan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya yang fuqara wal masakin, orang fakir. Korban ni, korban yang pertama, keluarkan duit milik kita. Yang kedua, kita tak boleh ambil semua bahagian kita. Dibahagikan pula sehingga bahagian kita dapat lebih kurang 1/3. Nah, itu yang dipanggil yang sunat. Cuma yang afdalnya segenggam saja, lebih kurang sekilo lah lebih kurang. Ambil untuk makan kita dan keluarga kita. Yang lain untuk orang. Lembu milik kita beli. Daging tu milik kita tu. Tapi kena bagi pada orang. Inilah korban. Sebenarnya sebalik tu bukan nak cakap pasal semata-mata daging tu. Sebenarnya korban perasaan kita ini. Korban kehendak nafsu kita. Kerana nafsu ini dia ada sifat tamak. Dan nafsu ini ada satu sifat takut fakir. Seperti Allah firman dalam Quran, Allah SWT, sesungguhnya syaitan itu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan suka bisik kan takut fakir. Infak lagi habis duit. Ni berkeluar duit ni buat korban ni habis. 900 habis, 1000. 1000 ni dia beli beras, kalau beli minyak. Kalau dia panggil apa, beli susu kat anak. Kalau pergi berjalan, hotel apa semua. Mewah hal ni, 1000 ni. Makan tak larat dah makan, 1000. Ya. Tapi tengok, sebenarnya dia ajak kita untuk menyembelih bisikan syaitan dan kehendak nafsu yang sangat tamak, yang takutkan kefakiran. Tengoklah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi korban bukan macam kita setumpuk, dua tumpuk, sekok, dua ekor dah. Orang yang kaya lebihlah. Ada yang orang kaya buat 10 ekor, 20 ekor dia seorang. Okey, masya-Allah. Nabi Muhammad pernah sembelih korban kan lebih kurang 60 atau 63 ekor unta. Nabi Muhammad punya. Untuk korban semata-mata kerana Allah dan diinfakkan pada fakir miskin. Masya Allah. Ha? Nabi tidak pernah takut kefakiran. Kerana Nabi tak takut kefakiran ni, satu kampung masuk Islam. Satu kaum masuk Islam. Seperti dalam kisah seorang yang susah dalam riwayat hadis. Beliau mai jumpa Nabi. Cerita ni masyhur. Kita semua pernah dengar. Ya Rasulullah, saya ni susah. Tolonglah saya. Dia bukan Islam, kafir. Tapi ini pemimpin, minta tolong kat pemimpin. Bagi mereka ni pemimpin Madinah. Nabi kata boleh pergi ke lembah itu, lembah bukit itu. Ambil semua kambing yang ada di situ. Kambing itu semua milik Nabi. Sebagian pandangan sebut ada 300 ekor kambing. 300 ekor, bukan 3 ekor. Lah ni kambing standard biasa RM1,000. 300 eh. Berapa? 300 ribu. Okay, nah. 10 ribu. 300 ribu.
Masya-Allah. Tu Nabi Muhammad seinfak pada orang. Ambil kata Rasulullah, ambil. Nak tolong kamu kamu susah. Dia terkejut. Kalau bahasa kita biar betul. Ya. Dia bawa balik ke kaum dia. Dia kata masuklah Islam. Ikut Muhammad masuk Islam. Kerana Muhammad ni bukan orang biasa luar biasa. Dia tak takut pada kefakiran. Dia masuk Islam, orang kampung dan semua masuk Islam. Kenapa? Pemurahnya Nabi Muhammad dan tidak takut pada fakir. Kerana Nabi yakin ini Allah punya yang aku keluarkan, milik Allah yang Allah bagi untuk aku, dan apa yang akan aku dapat juga datang dari Allah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya bukan milik kita. Dan Allah dah menjamin untuk beri pada orang yang mengeluarkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita keluar duit, Allah tak minta sembelih anak. Kalau kita setiap tahun diperintahkan sembelih anak, jenuh. Mungkin kita pun tak duduk di masjid ini pada malam ini kerana kita disembelih oleh ayah kita. Takkan sembelihlah. Walaupun sekong semua hidup kita takkan sanggup. Contoh Allah katalah, kalau macam tu tak mampu. Allah kata semua hidup sekali wajib sembelih anak seorang. Oh, takkan mampu kita. Tapi bukan Allah minta anak. Keluarkan duit, keluarkan wang ringgit untuk beli kambing, beli lembu. Kalau dah ada miliki kambing dan lembu, kalau dah bela, sembelih yang bela tu. Tapi itu pun sebenarnya nafsu kita berat. Itu pun sebenarnya syaitan bisik macam-macam. Tak payahlah buat korban, nanti duit ni simpanlah dulu, tahun depan lah. Tahun depan tak buat juga, tahun depan lah kata lagi, 2 tahun lah. Syaitan kata tahun depan sekali lagi, bagi banyak sekali lagi duit, 3 tahun lah. Mungkin sampai akhir umur itu kita tak buat korban. Bukan tak ada masalah tak buat korban tu, sunat. Tapi masalahnya bagaimana kita telah mengikuti hawa nafsu kita. Kita telah mendengar bisikan syaitan yang bisikkan kefakiran. Keluarlah. Keluar lagi, habis duit. Syaitan. Tengok orang susah minta duit. Dalam beg duit ni kita ada RM10, ada RM1, ada RM20, ada RM50, ada RM100. Nak keluarkan RM100, mai lintasan. RM100 banyak sangat. Boleh buat macam-macam. RM10 macam dah bagi. RM100 habis. Ini semua bisikan dia panggil. Dan nasu yang menjolok ni. Sebenarnya banyak lagi duit kita pun kalau keluarkan 100. Inilah dia panggil syaitan. Maka yang Allah perintahkan adalah mengeluarkan duit. Mengeluarkan apa yang kita ada untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah firman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau Al-Kawthar. Ini pelbagai tafsiran ulama' lah. Daripada kalangan mufassirin ada mengatakan Al-Kawthar itu adalah kebaikan yang banyak, anugerah yang banyak, nubuah, syafa'atul uzma dan sebagainya. Lain kita Imam Qadhi'iyat ada sebut dan kita Asyifa. Ada menyebutkan telaga Kawthar. Masukkan ini sini. Ayat ni. Fasalli rabbika wanhar. Agungkan Allah. Agungkan Allah. Sebagian maksudkan macam tu. Fasalli rabbika wanhar, solat kerana Tuhanmu, untuk Allah saja. Ya, sebagai menyebut ini maksudnya sembahyang Aidil Adha, sunat Aidil Adha. Wanhar, sembelih binatang korban, sembelih. Allah firman sembahyang untuk Allah saja, kerana Allah saja, tak boleh kerana yang lain. Dirikan kerana Allah saja dan sembelih. Maksudnya Allah SWT, bila kita betul-betul buat kerana Allah, maka sembelihlah kehendak-kehendak nafsu syaitan yang selalu mengganggu kita untuk mengeluarkan sesuatu kerana Allah SWT. Sembelih ni keluarkan apa yang kita ada. Bagi pada orang yang hakikatnya mentaati Allah SWT. Tapi yang ni dia berat sedikit. Kalau bagi duit, okey, selesai duit. Kalau beli lembu, beli binatang korban, dia jumlah yang banyak. Dan kadang-kadang sebahagian orang dia sayang tu binatang korban tu, sayang. Tapi yang sayang tu lah yang terbaik. Satu kita ni sunat lembu yang gemuk, yang paling besar lah yang kita mampu. Kita kalau nak buat korban lembu RM2,000 pada di Kedah ada lembu murah-murah. Saya kami sebelah Siam saja. RM2,000 je harga lembu kalau beli kat sana yang bukan musim korban lah. RM2,000, RM3,000 lembu besar lah tu sikit.
Boleh je nak buat korban RM2,000. Yang cukup umur lah tu, RM2,000. Kecil sikit lah tapi okey, berisi semua. Dan ada pula orang kata, kita nak buat korban ni, kita buat lembu sado. Setumpuk, RM1,000 lebih. Ha, Masya Allah. Ha? Ada pula orang kata, kita buat korban lembu pertengahan. Setumpuk 800, setumpuk 900. Manakah yang terbaik? Yang paling kita sayang. Hak kita keluar tu yang paling kita sayang. Duit RM400 setumpuk, sayanglah RM400, tak sayang mana. Orang kata setumpuk RM400, nak buat lembu murah-murah. RM400 tak sayang, bagi macam tu ya. Terus transfer. Orang kata kita buat setumpuk RM800, tak sayang sikit sangat, transfer terus. Orang kata nak buat setumpuk RM2,000. Lembu 2 tan contohnya. Tak tahu ada lembu 2 tan. Tan 1 tan, 1 tan lebih tu ada. 2 tan mungkin ada lah, tak tahu. Setumpuk RM2,000, setumpuk RM3,000, lembu 2 tan. Yang ni ni fikir, saya nak fikir dulu lah, nak bincang dengan isteri dulu. Fikir banyak. Yang ni yang kita kena keluarkan. Yang ni yang terbaik. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih anak. Anak pula anak paling sayang. Anak pertama. Masya-Allah. Ha? Tapi beberapa ramai yang menghayati perkara ini, sebenarnya kita sedang mengutamakan Allah SWT lebih dari diri kita sendiri. Satu korban itu tanda cinta. Cinta. Orang yang cinta, tak fikir dah. Tak fikir dah diri dia. Yang dia fikirkan yang dia cinta. Kalau cinta betul ni, demam pun boleh bangun. Bila kekasih mai, dia kekasih panggil. Dia cinta sama kita lah. Al-Imam Haddad, radhiyallahu anhu, di sini pun ada, saya tengok baca kita Imam Haddad, Hikam Imam Haddad dan sebagainya, oleh Salil Habib Ali, Masya Allah, Al-Hamid. Imam Haddad ni, beliau diuji oleh Allah demam yang sangat lama. Demam lama. Satu hari, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, anak murid beliau, antara murid utama lah, terkena sengatan kalau jengking, apa binatang yang bisa. Tengah ambil wuduk ni, kena. Aduh, masa Kedah ni. Aduh, sakit. Macam, dia panggil apa tu? Sebut macam tu lah. Tiba-tiba Imam Haddad kata, Ahmad Zain, Ahmad Zain, engkau boleh mengungut nana. Panggil apa tu? Aduh, panggil apa tu? Macam tu lah nak. Apa ni macam ni? Engkau ni Ahmad Zain? Ahmad Zain macam ni? Ahmad Zain Al-Habshi macam ni? Oh, tu yang azab salah. Aduh. Imam Haddad ambil tangan dia, letak kat perut. Angkat baju sikit, letak kat sini. Masya Allah, dia kata, panahnya wahai tuan guru. Panahnya wahai Habib. Dari lama dah aku demam, tak lega-lega. Aku tak sebut, sampai orang pun tak tahu. Beliau demam beliau ni, sampai bila malam, selimut dengan selimut yang paling tebal. Panas kuat. Berhari-hari, berminggu-minggu, demam tak lega. Kan ada orang demam lama-lama kan, Imam Haddad diuji oleh Allah. Tapi bila sampai waktu qiyamul lail, 3-4 pagi, buang selimut. Ambil wuduk, macam biasa. Allahu Akbar. Habis qiyamul lail semua, habis main ibadah. Ni apa ni? Cinta. Cinta. Orang yang mengantuk bila cinta ni, boleh hilang ngantuk. Bukan nak ajak, bukan nak ajar couple lah, dia tidak maksudnya untuk kita faham menghayati saja. Cinta, ngantuk tak kisah, sakit tak kisah, semuanya. Kerana yang dia cinta. Tapi bagaimana kita boleh sayang duit kita? Sedangkan kita kata kita cinta Allah. Macam mana? Macam mana kita boleh sayang masa kita, rehat kita, sedangkan kita kata Allah kita cinta? Kita kena rasa malu. Allah malunya. Adhan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gilah apa semua. Tidur sikit lagi. Rehat dan tidur itulah yang kita utamakan. Tapi kita kata kita cinta Allah. Tuhan sabar kita. Saya sendirilah kalau tengok diri saya ni, Allah, jauh sangatlah. Nak kata kita ni sampai tahap tu. Sebab banyak lagi kita kena korban. Banyak lagi kena korban. Untuk kita membuktikan ataupun untuk kita menjadi hamba yang benar-benar ada dalam hati ni cinta Allah, mahabbatullah. Seperti kita melihat bagaimanakah Nabi Muhammad dan para sahabat mengeluarkan semuanya termasuk diri mereka. Mereka lebih cintakan mati daripada hidup. Kita macam tu kah? Orang kata, kalau mati esok mau tak? Ha? Mati esok?
Jangan lagi. Ha. Bukankah mati itu pertemuan kita dengan Allah? Masya Allah. Para sahabat nak tu. Sebab tu mereka pergi berjihad. Berjihad ni tak mau balik. Nak syahid. Masya Allah. Dan bila mereka mati, itulah yang mereka nak. Kerana mereka cinta pada Allah. Mengutamakan Allah lebih dari segala-galanya. Lebih dari diri mereka. Ha, inilah dipanggil cinta. Maka apa yang kita korbankan? Apa yang telah kita korbankan? Mula dengan sedikit, sampailah yang paling besar. Ha, yang penting, apa yang kita keluarkan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung sikit lagi sahaja lepas adhan. Wallahu'alam. Jadi selepas kisah Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah firman, Inna kadzalika nazil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ha, ini ayat Allah firman tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih anak beliau mengikuti perintah Allah, kemudian digantikan dengan kibas. Dapat kibas, anak lepas. Ha, jadi ini satu anugerah daripada Allah. Bukan saja anak lepas, bahkan selamatnya Nabi Ibrahim dari kesedihan. Bertukar kesedihan, kerisauan, ataupun dipanggil biasalah anak kan. Bertukar kepada gembira, bersyukur kepada Allah SWT kerana ketaatan beliau kepada Allah. Dan kata ulama tafsir, maksud ayat ini yang saya bacakan tadi, balasan Allah kepada orang yang berbuat baik, maksudnya orang yang melakukan perintah Allah atau melaksanakan perintah Allah SWT, seperti iktibar dari kisah Nabi Ibrahim yang korbankan semua kehendak diri dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan Allah ini adalah bermaksud Allah lepaskan seseorang itu daripada kesengsaraan. Allah palingkan seseorang itu daripada kesedihan dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan jalan keluar bagi siapa yang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita banyak masalah, banyak kesulitan, mungkin sebab kita tak utamakan Allah. Kita banyakkan utamakan nafsu dan yang selain Allah. Bila mengutamakan Allah, tengok Allah beri jalan keluar pada Nabi Ibrahim. Diganti dan sebagainya. Sehingga Nabi Ismail dapat melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ayah ni patuh pada Allah. Anak patuh pada Allah dan patuh pada ayah. Dan patuh juga pada ibu. Ibu bagi. Pergi Ismail. Ya, ikut perintah Allah. Taat pada anak yang soleh. Kerana sebalik kita mengikuti perintah Allah, mengutamakan Allah, Allah bagi sesuatu yang sangat besar. Termasuk kita terima dengan apa yang Allah bagi. Ya, Allah akan kurniakan sesuatu yang besar. Dan hidup kita tak semua yang kita nak dapat. Dan tak semua yang kita tak mau itu kita tak dapat. Bahkan banyak juga yang kita tak inginkan kita dapat. Tiba-tiba, aku tak pernah terbayang kena uji macam ni contohnya. Tapi bila kita sabar terus jalankan perintah Allah, Allah akan beri sesuatu yang besar sebalik itu. Inilah dipanggil antara hikmah sebalik kejadian ini. Maka saya nak mengajak kita semua, jom esok kita puasa hari Arafah. Bagi siapa yang dah puasa hari ini, alhamdulillah, teruskan puasa. Dan mai kita bertakbir pada malam raya ataupun esok pagi lepas subuh dah mula takbir lah. Maka takbir dengan penghayatan. Kalau Aidilfitri orang takbir sebab tak ingat tak boleh balik kampung lah. Okay. Sebenarnya takbir ni apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Kata tuanku saya, tuanku Haji Ayub, beliau mensyarahkan tentang maksud Allahu Akbar. Dia kata ada dua syarah. Kita boleh balik tengoklah. Tak ada nak kita nak urai. Allahu Akbar, kalau syarahan ataupun maksud yang pendek, penerangan yang pendek, itulah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini juga sunat untuk kita banyakkan esok. Banyakkan sebanyak-banyaknya. Ini maksud Allahu Akbar kalau kita faham. Dan yang panjangnya ayat kursi. Bila baca ayat kursi dari awal sampai habis, itulah maksud Allahu Akbar. Mudah kita faham. Allah lah segala-gala. Allah lah yang memiliki kita. Kita adalah makhluk yang di bawah kekuasaan Allah SWT. Tidak ada daya dan upaya. Dan Allahu Akbar, Allah lah yang paling utama. Maka sebenarnya itulah penghayatan dalam takbir. Itulah kita membawa dan mengajak diri kita untuk sentiasa
mengutamakan perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, tunai perintah Allah, tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya jalan keluar. Lah hidup ni masalah paling besar, tak ada jalan keluar. Bila satu masalah kita hadapi, tak jumpa jalan keluar. Ini problem paling besar. Maka penyelesaiannya takwa. Masya-Allah, ada dikisahkan seorang soleh ditanya seorang hamba Allah, dia kata, "Wahai Syekh, sekian-sekian, saya ini," dan akhirnya dia pesan, "Takwa pada Allah, itulah jalan keluar." Kerana lepas bertakwa, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat utamakan Allah lebih dari kehendak nafsu kita, dan kita menjadi hamba Allah yang soleh, iktibar daripada korban dan hari raya Aidil Adha. Semoga kita dapat menyembelih kehendak nafsu yang jahat dan hasutan syaitan yang memperdaya. Sekadar itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.